Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2015 di studio kita ada Big Boss sebenarnya, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang amat berbahagia Datuk Wira Haji Wan Muhammad Nur bin Haji Ibrahim. Terima kasih Datuk Wira sempat bersama kami. Cuti umum juga masih lagi bertugas Datuk. Ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat kerana tugas yang dijalankan dalam membantu rakyat Malaysia di mana diperlukan. Terima kasih dan mungkin Datuk Wira boleh mulakan dengan bercakap sedikit tentang apakah itu Hari Bomba sebenarnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Terence dan Zaliha serta RTM kerana memberi peluang kepada Bomba untuk berada di studio pada pagi ini bagi menceritakan tentang sambutan Hari Anggota Bomba, Hari Anggota Bomba Sedunia. So, Hari Anggota Bomba Sedunia ini diraikan di seluruh dunia pada 4 bulan Mei. Setiap tahun lah sebagai satu hari memperingati sumbangan dan juga apa ni, pengorbanan yang diberikan oleh anggota bomba di seluruh dunia lah. So tapi di negara kita pada hari ini jatuh pada hari cuti, jadi kita akan mengadakan sambutannya pada besok hari lah, iaitu di dataran Putra World Trade Center apa ni, Kuala Lumpur sebagai kita punya kata pengisian kepada sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun ini. Datuk Wira, bila diambil perkembangan semasa, kita tengok bagaimana sukarnya usaha menyelamat di gempa bumi, akibat gempa bumi di Nepal. Waktu-waktu begini, kemahiran yang dimiliki oleh anggota dan pegawai bomba kita merupakan satu yang sangat integral, sangat penting dalam situasi sebegini. Persediaan melengkapkan, bukan kita gempa bumi, tapi persediaan melengkapkan ahli dan pegawai kita untuk sentiasa bersedia dengan tragedi. Bagaimana? Kita berpegang pada prinsip lah, kita kena menyiapkan diri untuk situasi yang lebih sukar daripada yang kita jangkakan. Jadi misalnya dalam latihan ni, kita dah latih anggota bomba ni untuk berhadapan dengan situasi yang orang kata kita jangkakan, yang orang kata worst scenario kan. Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi yang kecemasan sebagainya, kita dah dibiasakan dengan orang kata worst case scenario ni, jadi kita akan dapat mengendalikan dengan lebih baik lah. So dalam di training ground kita, dalam training facilities kita ni, kita di orang kata kalau api tu kita besar, gunakan api yang sebenar dan kita gunakan prop-prop yang orang kata yang real lah. So that apabila kita berhadapan dengan api sebenarnya, jadi anggota bomba telah bersedia kerana telah dibiasakan dengan keadaan itu. Dan sebenarnya tadi kita telah saksikan imbasan sambutan pada tahun lalu dari dataran bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu yang bersama-sama dalam sambutan Hari Bomba. Dan kita lihat betapa besarnya aset menyelamat di negara ini. Boleh Datuk Wira ceritakan sedikit tentang jenis aset yang digunakan dalam tugasan menyelamat? Kita berhadapan dengan senario pada hari inilah. Kita tidak lagi kata traditional fire department atau fire brigade dulu. Kalau kita ceritakan dulu, fire brigade ni kita bercerita tentang kebakaran saja. Boleh dikatakan hampir daripada 90% sebagainya dan sedikit aktiviti menyelamat. Tapi kita bercerita tentang dunia moden ni, kita dia punya dari segi keselamatan ni dia meluas dan berbagai aspek. Ini bukan saja kebakaran, ada bangunan runtuh, tanah runtuh, kemalangan jalan raya boleh dikatakan setiap hari berlaku, di mana juga berlaku orang kata ancaman terhadap keselamatan nyawa. Di situ ada elemen orang kata kerja bomba lah. Jadi dengan cara itu juga disebabkan oleh perkembangan ni, keadaan dunia hari ini juga, kita terpaksa melengkapkan jabatan bomba ni dengan pelbagai kelengkapan untuk menghadapi pelbagai situasi yang beginilah. Supaya kita tidak orang kata terperangkap bila berlaku insiden, kita tak ada peralatan yang cukup. Misalnya kalau high rise fire, kebakaran bangunan tinggi, apa alat yang kita perlu ada? So kita maknanya pertimbangan begini kita sentiasa ada kan. Dan kalau banjir besar misalnya, apakah peralatan yang perlu kita ada? Jadi inilah cabaran yang kita hadapi sebenarnya dalam dunia moden ni, bagaimana melengkapkan dengan kata peruntukan yang terhad kan, resources yang terhad, kita perlu melengkapkan jabatan bomba ni
dari segi peralatan dan juga dari segi manpower dan kata expertise apa ni kemahiran untuk melakukan pelbagai kerja menyelamat ni. Antara usaha berterusan dilakukan oleh Jabatan Berbela Penyelamat pastinya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Satu, mungkin boleh mengurangkan kebergantungan kepada bom. Macam setiap rumah kena ada pemadam api dan sebagainya. Jadi usaha mendidik masyarakat ini bagaimana, Datuk Wira? Usaha ini is satu yang berterusan. Kita kena kata tidak boleh kata take for granted, tidak boleh mengambil mudah perkara ini dan kita akan melakukan secara berterusan. Kita dapati kesedaran masyarakat ni dalam aspek keselamatan ni semakin meningkat, semakin punya tu lagi baguslah kepada keseluruhan dari segi kesejahteraan masyarakat. Kita bercerita tentang overall kan. Sebagaimana yang berlaku di negara maju, misalnya kita melihat bahawa apabila semakin maju satu masyarakat itu, semakin meningkat dia punya kesedaran dia dan apa ni dan kesediaan rakyat mereka menghadapi situasi kecemasan bencana. Misalnya berlaku saja bencana, mereka bersiap sedia dan mereka tidak mengharapkan 100% daripada agensi kerajaan. Mereka bersama-sama dengan agensi apa ni bantuan untuk kita memulihkan keadaan. Jadi dengan cara itu kejadian bencana itu dapat ataupun kecemasan itu dapat dipulihkan dengan lebih cepat, dengan lebih berkesan. Kita masih lagi melihat imbasan daripada sambutan pada tahun lalu. Boleh Dato' Wira ceritakan sedikit tentang apakah agenda untuk sambutan Hari Bomba pada tahun ini? Tahun lalu kita buat dalam bentuk perbarisan, apa ni, parade lah, maknanya di dataran merdeka. Pada tahun ini kita ada sikit perubahan. Kita ubah apa ni kerana penjimatan juga lah. Kita mungkin buat secara selang-seli lah. Tahun lepas kita akan buat secara parade balik. Tahun ni kita kata tone down sikit. Maknanya kita buat dalam bentuk static static display lah. Di Putra World Trade Center, maknanya di dataran tu, maknanya lebih kecil lah. Tetapi itu dari segi parade, dari segi apa, kita buat secara lebih kita tone down sikit. Tetapi kita ada acara tambahan pada tahun ini. Selain daripada perbarisan itu, selepas saja sebaik saja perbarisan, kita ada satu lagi event di dalam Dewan Merdeka itu sendiri di Putra World Trade Center, iaitu satu persidangan antarabangsa World Fire, dia panggil World International Fire Conference and Exhibition. So di mana ini merupakan satu persidangan peringkat antarabangsa yang dihadiri oleh lebih kurang 1,200 orang serta daripada seluruh dunia, daripada 22 buah negara dunia lah akan menyertai seminar ini. Dan pelbagai yang kata topik berkaitan dengan keselamatan, cabaran semasa lah apa yang akan kita bincangkan dalam seminar ini. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang anggota ataupun pegawai bomba yang baik sebenarnya? Sebab ini pekerjaan sangat mencabar, bertaruh nyawa, bukan kira cuti raya ke apa ke, tak ada. Bila terbakar, kena pergi juga, anak isteri duduk kat rumah. Jadi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai dan anggota bomba? Saya ingat yang paling pertama sekali ialah dia punya sikap, dia ingin membantu. Membantu orang lah dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Dan dengan adanya sikap itu, dia akan berlaku secara automatik lah. Dia tak boleh lihat orang dalam kesusahan. Sebab orang macam-macam, kadang-kadang nampak macam remeh. Tetapi dia memerlukan perbantuan kita. Jadi sikap kita apabila ada orang memerlukan bantuan, kita kena bantu. Kadang-kadang itu yang diceritakan, kucing terlekat di atas pokok. Very small, small issue to us. Pada kita kan, pada orang ramai. Tetapi mungkin pada orang tu sendiri, dia kucing tu kesayangan dia. Is also satu nyawa kan. Pada bomba, kita anggap itu satu nyawa. Kita cuba menyelamatkan nyawa. Walaupun apa kata, binatang dan sebagainya, is juga satu nyawa yang kita akan cuba selamatkan. Jadi itulah satu sikap yang orang kata paling penting sekali. Daripada sikap itu, kita kena bentuk diri kita. Oleh kerana kita nak bantu orang, kita kena bersiap sedia. Kita kena ada fitness, kita kena ada kesihatan, kita kena ada kata kecergasan. Supaya apabila kita buat kerja tu dengan cergas, dengan cepat,
Aku kata kalau bukan, kalau slow lambat itu bukan bomba lah. Bomba ni dia kena buat cepat. Dia sentiasa berfikir dari segi masa. Dia nak bercerita tentang response time. Bila kita nak pergi satu panggilan tu, kita kena fikir maknanya kita nak sampai ke tempat itu dengan cepat. Sebab orang, kita tak tahu apa keadaan di sana. Mungkin orang tengah bleeding, orang kata dalam keadaan sepit. Jadi itu kerja bomba memang dia nak cepat, dia nak apa ni, semua nak dilakukan dengan orang kata dengan orang kata terbaik, kemahiran sebenarnya. Dengan terbaik untuk menyelamatkan nyawa dengan segera lah. Baik, mungkin akhir kata daripada Dato' Wira kepada semua ahli bomba yang sedang menyaksikan siaran kita pagi ini dan juga mereka-mereka yang bekerja sebagai petugas sukarela yang membantu ahli bomba. Mungkin Dato' boleh sampaikan ucapan selamat hari bomba kepada mereka, silakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari anggota bomba sedunia, World Firefighters Day, kepada seluruh kata, warga bomba. Bukan saja anggota bomba Jabatan Bomba Republik Malaysia, tetapi juga semua yang terlibat dalam aspek keselamatan. Misalnya bomba sukarela, bomba bantuan, bomba pelabuhan, bomba airport, kadet bomba, pegawai keselamatan di bangunan-bangunan, di kilang-kilang dan sebagainya. Mereka juga adalah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam menentukan keselamatan di tempat mereka bekerja dan sebagainya. Jadi hari ini adalah hari untuk kita semua, hari untuk orang yang apa ni punya sikap untuk aku kata mementingkan keselamatan orang ramai, kadang-kadang melebihi keselamatan dia sendiri. Untuk dia menyelamatkan orang, dia sebenarnya mengambil risiko kadang-kadang demi untuk menyelamatkan orang lain. Jadi ini adalah hari untuk kita bersama. Jadi saya mengucapkan selamat hari anggota bomba sedunia kepada seluruh warga bomba di mana juga berada. Terima kasih Datuk Wira Haji Wan Muhammad Noor bin Haji Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bayangkanlah ya, tugas manusia biasa yang memikul tugas menjangkaui kebolehan mereka sebagai manusia biasa. Itu satu jangan kita lupa sama sekali.